Hai semua, Assalamualaikum. Saya Dira. Ada beberapa tips tentang resume yang betul dan juga portfolio untuk apply kerja. But before that, jangan lupa subscribe dengan punya channel, okay? Macam rugi je korang tengok video Dira tapi tak subscribe. Huh, subscribe kan percuma. Aku dah lama menganggur, tak ada kerja. Wow, ada kerja kosong. Aku nak apply lah, so kita bedal je. Kita hantar je apa yang ada. Aku ada degree, aku punya portfolio bagus, resume aku bagus, of course lah aku boleh dapat. Silap. Apa yang korang fikir macam tu adalah silap. Bila ada mana-mana post yang berkaitan dengan kerja kosong, sangat penting untuk korang ingat, jangan bedal. Jangan bedal. Jangan try nasib sahaja. Identify dulu sebelum nak apply kerja. Jangan bedal, jangan cuba nasib untuk minta kerja. Kena hati-hati dulu. Dulu korang punya emotion, korang punya feeling bila ada kerja kosong. Sebab excited kan, ada kerja kosong, kriteria tu mungkin ada lah. But before that, korang kena tahu bila nak apply kerja adalah benda yang sangat serius, bukan main-main. So, korang kena tahu dulu first apa jawatan yang korang nak apply dan korang kena buat research yang betul tentang company. So, korang sendiri kena tahu apa dia company itu provide. Contoh, korang tengah cari kerja tentang sales marketing. So, apa kriteria yang korang kena buat untuk apply kerja sebagai sales marketing? So, that's the most important yang korang kena tahu bila nak apply kerja. Resume dan CV adalah dua benda yang berbeza. CV ni lebih kepada benda yang detail berkaitan dengan professional ataupun jawatan ataupun pengalaman kerja anda secara detail nyatakan hanya di CV. Lebih kepada 2-3 muka surat saja. Resume ni adalah benda yang sama berkaitan dengan CV tetapi satu muka surat yang ringkas padat dengan informasi detail yang perlu ada dalam resume. Next, Dira ceritakan asas resume yang perlu ada. First, macam Dira cakap tadi, faham perbezaan antara resume dan juga CV. Jangan salah faham resume ringkas, CV more detail pada information diri korang. Dua, nyatakan apa yang berguna dan penting sahaja dalam resume. Contohnya, tindakan diri, skill, objektif, pengalaman kerja, level education. Tiga, format resume adalah PDF. Jangan buat dalam words, jangan hantar dalam format-format yang lain. Mesti hantar dalam format PDF. Bila dah siap segala resume yang korang buat, make sure double check informasi, detail, ejaan, jawatan yang dipohon. Itu sangat-sangat penting. Jangan typo. Aku ni bukan designer. Macam mana nak buat resume yang lawa? Saya tak pandai design. Macam mana? Alah, buat macam tepik-tepik-tepik-tepik siap dah resume tu. Contohlah. Sekarang kita di dalam zaman teknologi yang sangat canggih. Sebenarnya senang je nak buat resume yang cantik, lawa, ringkas dan juga padat dan mudah dibaca. Tak ada Canva, designer-designer yang buat design resume. Korang boleh minta kawan-kawan yang designer kan? Ataupun boleh cari template. Tapi kalau boleh ubah, ubah sendiri. Kalau tak boleh, minta tolong kawan yang boleh design, okay? Jom ketahui beberapa tips design resume yang betul. Pertama, gambar. Gambar ni ramai yang salah faham, ramai yang salah guna, ramai yang salah letak dekat dalam resume. Gambar perlu formal, professional. Korang bukan model, korang bukan nak tunjuk korang ni pandai foto, photogenic. No, kita tak nak tengok yang itu. Tengok gambar yang formal yang kita boleh nampak secara jelas wajah. Yang Dira pernah jumpa resume adalah gambar-gambar yang gambar yang betul, yang betul-betul company perlukan adalah hanya gambar formal saja. Gambar pasport, gambar yang backgroundnya biru ataupun putih. Tak tengok rupa sebenarnya, kita nak tengok, kita nak tahu dia siapa yang apply kerja ni. Kedua, warna. Oh my god, yang ni ramai sangat salah buat. Tetapkan 3 warna sahaja dalam resume korang. Sama ada warna yang lebih gelap ataupun warna yang cerah atau warna bold. Apa warna yang sesuai? Dira suggest warna-warna yang seperti inilah. Benda yang simple kan dalam resume. Jadi gunakan warna-warna yang bold, warna yang dark. Warna yang dark tu bukan sikit, banyak. Dark blue, dark grey, dark green. Ketiga, size dan jenis font. Jangan letak font yang berangkai, terlalu fancy, terlalu fun. Letakkan beberapa font sahaja dalam 3 jenis font sahaja. Kalau korang bukan designer, kena tahu juga apa tu serif dan juga sans serif. So ni adalah contoh serif. Serif ni lebih sesuai korang letak untuk title sahaja. Jangan letak dekat detail. Yang ni lagi mudah dibaca. Times New Roman, Cambria, Grammar, Book Antique. So this is a few example
telefon yang korang boleh gunakan. Ataupun kalau rasa macam ni korang tak berapa suka nak guna, boleh je cari mana-mana yang sesuai. Dan kita ada sans serif. Sans serif dia tak ada macam garis-garis palang dekat setiap garis kecil dekat setiap huruf. Yang ni lebih mudah dibaca. So sebab tu sesuai untuk diletakkan pada detail. Next is nama file. Nadira pernah jumpa nama file resume updated version 1, resume Nadira version 2. Kalau boleh tolong elakkan nama-nama file macam tu. Double check rename file resume tu dengan resume Nur Nadira Muhammad Nazali. Just like that. And the last one is susunan resume. Susunan dalam resume, layout. Tak pula lah korang buat macam style mind map ke brainstorm ke butiran diri di sebelah kiri. And then dekat tengah-tengah tu work experience, skill. And then dekat last sekali tu adalah education. Bila kita cakap pasal susunan resume, make sure contoh dalam work experience tak yang paling latest dekat atas, yang pas-pas tu dekat bawah. Okay, bila kita dah cakap pasal CV, resume, jangan lupa kalau yang minta kerja dalam bidang art ni, portfolio sangat penting. Okay, portfolio ni korang boleh tunjuk dalam bentuk file PDF ataupun dalam website kalau dah ada lah. Rata-rata orang gunakan Wix kan. Paling penting adalah simple layout, dark or bold color, penggunaan font. Di portfolio ni bila diperlukan? Portfolio ni diperlukan selalunya dalam company-company yang design lah, web design, graphic design, advertising, dalam bidang-bidang design. So kalau bidang yang admin ke yang lain-lain tu, kena tengok dulu apa dokumen yang diorang perlukan. Berikan portfolio yang terbaik. Jangan letak portfolio yang lama-lama, sama-sama awal diploma, jangan. Korang letaklah portfolio yang latest lah, yang terbaik, the best one dalam 3 ke 5 portfolio. So itu sahaja beberapa tips yang Dira boleh kongsikan mengikut pengalaman Dira. Ini boleh bantu korang lah. If ada penambahan tentang tips-tips apply kerja yang korang nak kongsikan, boleh komen yang bawah. Kita sebarkan good vibe. Rezeki masing-masing berbeza. Jangan pula downgrade kawan-kawan. Aku dah kerja, kau belum kerja. Ha ha ha. No need to do that. Aku bila nak kerja, kau sampai bila nak menganggur? Jangan cakap macam tu. Bagilah support pada kawan. Nasihat apa yang patut. Give more support to them. And janganlah pula kita nak judge orang tu. Ya, cuma tak kerja tu. Macam mana tak dapat. Mungkin cara kita salah untuk apply kerja. Sebab tu dia nak highlightkan paling penting adalah niat, research dan korang kena tahu apa kriteria yang company nak. Kita kena tahu mungkin ada kekurangan, rezeki tidak berpihak pada korang. Boleh share juga video ni pada kawan-kawan yang tengah nak cari kerja. Hopefully apa yang dia share ni boleh bagi korang pendedahan sedikit apa yang dia tahu. So itu sahaja daripada Dira. Bye-bye.